warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar mengenai ilustrasi digital. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan tentang ilustrasi terlebih dahulu. Apa itu ilustrasi? Ilustrasi adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Belanda illustratie, yang memiliki arti suatu hiasan dengan gambar. Sedangkan secara terminologi, ilustrasi merupakan suatu gambar yang memiliki fungsi sebagai sarana untuk menjelaskan suatu kejadian. Ada beberapa jenis ilustrasi yang sebagian besar mungkin teman-teman udah tahu di rumah ya. Nah, jenis-jenis ilustrasi yang biasa kita ketahui itu ada naturalis, dekoratif, kartun, karikatur, cergam atau komik, karya sastra, dan khayalan. Kemudian ilustrasi bisa dibuat dengan beberapa metode. Metodenya itu ada manual dan digital. Metode digital inilah yang kemudian hasilnya akan kita sebut sebagai ilustrasi digital. Jadi, ilustrasi digital adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengeksplorasikan kemampuan kreatif program komputer untuk membuat seni visual berupa ilustrasi dan memperbaiki ilustrasi. Ada dua macam gambar yang bisa dihasilkan dari ilustrasi digital, yakni yang pertama vektor, yang kedua adalah bitmap. Ilustrasi dengan metode digital biasa dibuat menggunakan komputer dengan berbagai software atau aplikasi pengolah gambar. Nah, untuk gambar vektor dan bitmap ini mempunyai karakteristik dan manfaat yang berbeda. Yang pertama ada gambar vektor. Gambar vektor adalah gambar yang tidak tergantung pada resolusi. Gambar jenis ini tidak akan mengalami perubahan pada saat dibesarkan atau dikecilkan. Gambar vektor merupakan hasil garis, kurva, dan bidang. Setiap unsur memiliki fill dan stroke yang dapat diedit sesuai kreasi. Program komputer yang menghasilkannya biasanya adalah CorelDRAW, Illustrator, Adobe Illustrator, dan Macromedia Freehand. Format gambar vektor biasanya berformat INDD, yakni file dengan format ini dihasilkan dari program Adobe InDesign. Merupakan aplikasi terbaik untuk membuat berbagai jenis layout, mulai dari brosur hingga buku yang memiliki banyak halaman. Kemudian AI, file yang dihasilkan dari program Illustrator. File ini dirancang khusus untuk single page. Vector-based drawing yang dapat mengolah file jenis apps dan PDF. Fasilitas layar yang mirip dengan Photoshop menjadikannya aplikasi terbaik untuk membuat ilustrasi vektor dan pembuatan logo. Kemudian ada ERP, singkatan dari Encapsulated PostScript, merupakan format standar yang biasanya digunakan untuk menyimpan file vektor seperti logo atau ilustrasi vektor. Memiliki dukungan transparansi dan sangat baik untuk mencetak format besar. Kemudian yang kedua ada gambar bitmap. Gambar bitmap adalah gambar yang dibentuk oleh sekumpulan titik yang disebut piksel. Titik-titik akan terlihat sebagai sebuah gambar utuh
bila melihatnya dari jauh. Bila kita melihat gambar tersebut atau membesarkannya, maka akan muncul sederetan kotak yang berhimpitan. Banyaknya titik akan berpengaruh pada tingkat kejelasan gambar yang sering disebut dengan resolusi. Format gambar bitmap biasanya adalah JPEG, singkatan dari Joint Photography Expert Group. JPEG merupakan format kompresi file yang umumnya digunakan dalam gambar fotografi, memiliki kualitas yang lebih rendah daripada file TIFF. Kemudian ada PSD, file bitmap yang dihasilkan dari Adobe Photoshop dan biasanya digunakan untuk digital imaging karena format ini memiliki semua fasilitas yang dibutuhkan dalam digital imaging. Kemudian ada TIFF, singkatan dari Tagged Image File Format, merupakan format file berkualitas tinggi untuk kategori file bitmap yang dianjurkan dalam industri cetak. Format file ini dianjurkan apabila Anda memiliki tautan gambar pada desain yang Anda buat. Kemudian ada PNG, singkatan dari Portable Network Graphic, merupakan format file yang dirancang untuk memindahkan file dalam dunia online atau internet, website, dan sebagainya, dan memiliki dukungan transparansi. File ini tidak dianjurkan dalam industri cetak. Kemudian ada GIF, singkatan dari Graphic Interchange Format, merupakan format file yang dikhususkan juga untuk dunia online atau internet dan dapat digunakan untuk animasi. File ini juga memiliki dukungan transparansi seperti PNG, hanya saja dengan kualitas yang lebih rendah daripada PNG. Namun ada juga loh jenis file gabungan antara bitmap dan vektor, yaitu adalah PDF, singkatan dari Portable Document Format. File PDF bisa juga berupa gabungan antara bitmap dan vektor, misalnya dalam layout buku, brosur, dan sebagainya. File ini merupakan jenis file yang digunakan sebagai standar industri cetak untuk pemindahan file melalui email dan fasilitas berbagai file lainnya, tanpa mengurangi kualitas desain asli, seringkali diartikan sebagai versi digital dari sebuah hard copy. Nah, berikut ini adalah perbedaan gambar vektor dan bitmap. Bisa dilihat dari gambar berikut. Nah, terlihat kan kalau gambar bitmap itu menghasilkan titik-titik pada gambarnya, sedangkan gambar vektor tidak. Bisa kalian lihat ya perbedaan gambar bitmap dan vektor. Ilustrasi dan ilustrasi digital, kemudian perbedaannya seperti apa. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menambah wawasan kita. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang membuat ilustrasi. Sekian video dari saya kali ini, jumpa lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.